dapatkan membawa bekalan yang selesa ke paruh ini. Run baik mencari Ted Aung. Tengah peluang untuk Berenggan. Masa lagi peluang untuk Selangor. Ted Aung mencari ruang. Ted Aung diselamatkan oleh Shihan. Satu persembahan yang baik dari Selangor di awal permainan ini. Cahaya untuk mendapatkan percubaan tepat. Bukhari Ajmal, satu lagi percubaan. Dua percubaan dari Selangor dalam dua minit yang pertama. Ya, intensiti yang tinggi ditunjukkan oleh Selangor pada awal perlawanan ini. Satu percubaan yang sangat baik. Ya. Lagi hantaran jauh yang digunakan oleh Selangor. Peluang yang baik, Nur Hakim. Belakang ke tengah, sekali lagi Regulon. Pembukaan dari Shihan. Regulon berjaya untuk melakukan pintasan. Namun Selangor masih lagi dalam gerakan yang cukup baik. Brandon Gunn mencari peluang. Percubaan dari Brandon Gunn. Namun percaya diselamatkan oleh Shihan. Ya, baik daripada Selangor sekali lagi. Inilah larian-larian yang dilakukan oleh bahagian midfield Selangor yang tidak diikuti. Sekali lagi untuk Selangor. Ten out peluang untuk Selangor ketika ini. Dari ten out ke tengah, terlepas Gayan. Satu lagi peluang terbaik untuk Selangor mendalui. Namun tak berjaya disambut oleh Harrison Gayan. Kembali Selangor untuk melancarkan serangan. Larian yang baik dari Mukhairi Ajmal kepada Ted Aung. Cuba dihalang oleh Kusaimi ke tengah dan terlepas peluang Selangor. Ya, sekali lagi serangan balas yang begitu pantas. Setelah Mukhairi telah memenangi bola, melorongkannya kepada Ted Aung dan Anas Rahmat yang menyelamatkan keadaan. Membuka ke sebelah kanan untuk Nama Tevin. Hantaran dari Nama Tevin. Masih lagi kena kelakabut. Antara baik daripada Nama Tevin. Peluang pertama dia untuk meletakkan bola dalam kawasan berbahaya. Masih lagi kawalan Selangor. Quentin Cheng ke tengah. Ada tandukan. Cabaran diselamatkan. Percubaan tandukan dari Harrison Kayon diselamatkan oleh Shihan. Ya, sepatutnya Noor Hakim tidak dibenarkan menanduk bola semula kepada Kayon. Kembali Alexander untuk Selangor. Quentin Cheng ke tengah dan akhirnya tak percaya juga Harrison Kayon. Sempurna bagi saya dari Noor Hakim. Kesilapan Regulon. Namun cepatan penalti untuk Selangor. Regulon menjatuhkan Charon Azim selepas dia kehilangan bola. Namun kita teruskan dengan sepakan penalti dari Harrison Kayon. Menimport dari Brazil. Berhadapan dengan Syian Azmi. Ini gol kebangsaan. Disi hampir diselamatkan oleh Syian Azmi. Namun Harrison Kayon memastikan Selangor mendalui. Di separuh masa yang kedua dengan sepakan penalti jaringan daripada Harrison Kayon. Hampir-hampir diselamatkan oleh Syian Azmi. Ya, bukanlah sepakan penalti yang terbaik. Dia dekat dengan Shihan. Kemungkinan terlalu dekat dengan dia. Mungkin boleh menggunakan kaki kerana ia dekat dengan kaki. Dia menggunakan tangan. Tak cukup cepat untuk menampan keluar. Kamarudin. Aku langgan. Keluarkan kerana percuma untuk Selangor dan diselamatkan oleh Shihan. Satu peluang kemasan untuk Selangor dari Charon Azim. Namun Shihan menjadi wira untuk Negeri Sembilan sekali lagi ini. Quentin Cheng melakukan untuk Alif Haikal mencari dua percuma. Alif Haikal percubaan pertama tidak berjaya. Percubaan kedua berjaya untuk meledak. Meriahkan Selangor jaringan yang kedua. Shihan tertewas sekali lagi. Bahkan lincah dari Alif Faikal memastikan jaringan kedua untuk Selangor. Membawa bekalan yang selesa ke paroi bagi peranan tiba balik kedua nanti. Ya, sebentar tadi kita lihat Alif Haikal yang mempunyai lebih masa dan ruang tapi tak boleh melakukan percubaan yang tepat. Kini mempunyai lebih sedikit masa dan ruang tetapi ia satu percubaan yang begitu dahsyat daripada
pemain yang menggunakan kaki kirinya untuk menewaskan Shihan, meletakkan di arah yang paling tepat, jauh daripada Shihan, dan kekuatannya adalah mencukupi untuk menewaskan Shihan. Ade sudah melihat jam di tangan, Selangor akan memproyek. Jadi tidak boleh panjang ditamatkan oleh Ade Pelanan. Muhammad Amir Izzuan Yaakob menyaksikan Selangor akan membawa bekalan 2 gol ke paroi untuk aksi Pelanan Sukuhai kedua nanti. Jadi keseluruhan penuh di MBPJ, Selangor 2, Negeri 9-0.